Supervision. Jadi bagi anda para pengunjung, perhatikan buah hati anda, khususnya yang berada di area touchpool, ya, karena seringkali para pengunjung ketika buah hati tanpa pengawasan orang tua itu berenang bareng biasa-biasa. Satu, dua, wow. Ya, kita lihat di sana, ya, ikannya sudah mulai dimasukkan. Ya, dan juga ikan terlalu mereka sudah mulai mencabik-cabik makanannya. Ya, dan seperti kita lihat para pengunjung untuk waktunya juga sudah mulai berjalan perlahan. Di mana para pengunjung ternyata untuk ikan piranha ini dari jenis ikan piranha perut merah. Ya, kami ambil langsung dari sungai Amazon, khususnya di negara Brazil. Ya, wow, kita lihat di sana waktunya sudah berhenti. Tepat di angka 13 detik. Ya, sungguh cepat sekali, kasih tepuk tangan yang meriah dong untuk ikan piranhanya. Ya, para pengunjung kira-kira sudah puas atau belum? Masih belum puas. Ya, di sini nantinya kita akan menghadirkan sesi kedua. Ya, kita akan menunggu bapaknya mempersiapkan makanannya. Namun para pengunjung, ya, setelah ini bapaknya mempersiapkan makanan, aku mau infokan sedikit. Ya, ternyata untuk ikan piranha ini, ya, yang ada di depan anda, mereka adalah salah satu ikan piranha yang bersifat propagator. Ya, artinya para pengunjung, jika satu mulai menggigit makanan, maka semuanya juga akan ikut menggigit makanannya. Dan ternyata untuk ikan piranha porokira ini, yang red belly piranha, dia adalah salah satu yang terganas dari beberapa jenis ikan piranha yang ada di dunia. Ada berapa kak jumlahnya di dalam akuarium ini? Ya, ternyata para pengunjung untuk jumlah dari ikan piranha yang ada di dalam akuarium ini kurang lebih ada 2.000 ekor ikan piranha. Ya, banyak sekali. Dan ternyata untuk jenis dari ikan piranha yang ada di dunia itu kurang lebih 30 jenis. Yang terganas hanya 3 jenis saja. Oh, namanya di sini kita lihat kakaknya sudah siap kak? Oh, sudah. Para pengunjung sudah siap atau belum? Kalau sudah siap, kita hitung lagi. Ya, kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. Ya. Dan para pengunjung sudah lancar, kita lihat lagi di sini. Ya, nampaknya ikan-ikannya sudah mulai kembali mencabik makanannya. Ya. Para pengunjung sudah lancar, kita lihat. Oh, waktunya sudah berhenti lebih cepat, yaitu 11 detik saja. Ya. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi dong untuk ikan piranhanya. Ya, sekarang sudah puas? Masih belum puas, tenang ya. Untuk acara pemberian makan ikan piranha nantinya akan berlangsung pada pukul 4 sore ini. Ya, jadi bagaimana ingin menyaksikan acara pemberian ikan piranha nantinya akan berlangsung kembali pada pukul 4 sore. Namun pada sore ini para pengunjung dapat menuju ke tempat akuarium. Papat. Gimana kan? Atraksi ikan piranha, makannya makan orang. Kita awal jauh sekarang. Wow. Jauh, cakep. Belum tahu. Belum tahu. Nih. Ayy. Laut. Belut laut. Ata, aye, sila. Tidak bisa. Ata, sila ata. Kau. Ata kaya nggak punya India. Ini nggak bagus. Ojek, Pak.
yang tongkat pak. Mereka bisa besar seperti satu buah mobil mewah.